Halo semuanya, apa kabar? Oke, di sini maaf ya baru upload video lagi, tak terasa besok udah mulai puasa aja nih. Oke, kita lanjut saja ke tebak-tebakan kita kali ini. Kita tebak-tebakan tentang logo ya kawan. Tebak-tebakan pertama ada logo Ford. Menurut kalian logo Ford yang mana yang asli? Jika kalian tahu silahkan dijawab ya. Ya, benar sekali jawabannya adalah A kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan pertanyaan yang kedua. Nah, di pertanyaan yang kedua, manakah logo Lamborghini kawan? Apakah A, apakah B? Silahkan dijawab ya, menurut kalian manakah yang benar? Ya, benar sekali jawabannya adalah B kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Manakah logo Honda Motor kawan? A atau B? Apakah kalian tahu logo Honda Motor kawan? Silahkan dijawab ya. Ya, benar sekali jawabannya adalah A kawan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini ada logo Mercedes kawan. Menurut kalian manakah yang benar? Jika kalian tahu silahkan dijawab ya. Oke, aku tunggu jawaban kalian loh. Iya, benar sekali jawabannya adalah B kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Manakah logo Mazda yang asli kawan? Apakah kalian tahu? Silahkan dijawab ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali jawabannya adalah A kawan. Apakah jawaban kalian benar? Kita lanjut pertanyaan yang keenam. Manakah logo yang benar? Logo Nissan mana yang benar kawan menurut kalian? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali jawabannya adalah A kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Di sini ada logo Suzuki. Menurut kalian logo Suzuki yang mana yang benar kawan? Apakah kalian tahu jawabannya? Oke, aku tunggu jawaban kalian. Nah, kita lihat jawabannya adalah A. Gimana, apakah jawaban kalian benar kawan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Logo Ferrari yang manakah yang asli kawan? Apakah kalian tahu? Jika kalian tahu silahkan dijawab ya. Dan kita lihat jawabannya adalah, ya benar sekali jawabannya adalah yang B kawan. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Ini ada logo Toyota. Menurut kalian logo Toyota mana yang asli kawan? Oke, kita tunggu jawaban kalian ya. Dan kita lihat jawabannya adalah, ya benar sekali jawabannya adalah A. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Kita ke pertanyaan yang ke-10. Di sini ada logo Wuling kawan. Menurut kalian logo Wuling yang mana yang benar? Jika kalian tahu silahkan dijawab ya, aku tunggu jawaban kalian. Ya, jawabannya adalah B kawan. Benar sekali.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaan yang ke-11. Di sini ada logo Mitsubishi. Menurut kalian, logo Mitsubishi yang mana yang benar, kawan? A ataukah B? Aku tunggu jawaban kalian ya. Dan kita lihat jawabannya adalah, ya, benar sekali jawabannya adalah B. Pertanyaan ke-12. Manakah logo Volkswagen yang benar, kawan? Apa kalian tahu? Jika kalian tahu, silahkan dijawab ya. Aku tunggu jawaban kalian. Dan kita lihat jawabannya adalah, ya, benar sekali jawabannya adalah A, kawan. Pertanyaan ke-13. Manakah logo Scania yang asli, kawan? Apa kalian tahu? Jika kalian tahu, silahkan dijawab ya. Aku tunggu jawaban kalian. Dan kita lihat jawabannya adalah, ya, benar sekali jawabannya adalah yang B, kawan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Manakah logo Volvo yang asli, kawan? Apakah kalian tahu logo Volvo yang asli? Jika kalian tahu, silahkan dijawab ya. Yang A atau yang B? Ya, benar sekali jawabannya adalah yang B, kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, kawan. Manakah logo Hyundai yang asli, kawan? Jika kalian tahu, silahkan dijawab ya. Yang A atau yang B? Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kita tentang tebak logo kali ini. Don't forget to subscribe, nantikan video kami berikutnya.